إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberkahi usia kita, dan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, serta senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu beramal saleh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas keikhlasan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian di majlis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan hidup kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika dikatakan kepada kalian untuk bangkit, maka bangkitlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang berilmu di antara mereka beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita adab dalam menuntut ilmu syar'i, adab ketika berada di majelis ilmu. Yang dengan adab ini, ilmu yang kita dengarkan atau yang kita dapatkan itu akan berbuah keberkahan. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki bertafaqquh fid din, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Lebih dari itu, kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu inilah yang akan merubah hidup kita, yang merubah kehidupan kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya buruk menjadi baik. Ilmu sekalipun hanya sedikit namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatnya akan kita rasakan dunia dan akhirat. Akan kita rasakan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita rasakan nanti di padang mahsyar. Dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh anak-anak keturunan kita, kaum muslimin, generasi setelah kita. Itu jika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keberkahan pada ilmu yang kita miliki, sekalipun hanya sedikit. Keberkahan ilmu diraih dengan pertama keikhlasan. Kita datang ke majelis ini mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Yang berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah, berilmu tentang sunnah Rasulnya, berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cara kita mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan adab. Dengan adab di majelis ilmu. Ayat yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majelis ilmu, ini adab. Maksudnya adalah memberikan kelapangan kepada saudara kita di majelis ilmu. Artinya, jangan mengganggu. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu saudara kita. Ini makna yang tersirat dari ayat tersebut. Memang konteksnya berbicara tentang memberikan kelapangan, tempat duduk bagi saudara-saudara kita. Namun di satu sisi, ayat ini juga menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, jangan mendatangkan kesulitan, kesempitan bagi saudara kita sesama penuntut ilmu di majelis ilmu. Ini adab. Kalau tanpa adab ini, mustahil kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Untuk itu, ya, mohon tidak ada keributan atau suara-suara yang mengganggu. Apalagi itu disengaja. Itu termasuk bentuk tidak beradab di majelis ilmu yang kita khawatirkan itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Percuma ilmu yang kita dapatkan namun tidak membuahkan keberkahan. Ya. Untuk itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak-anaknya, anak-anak tidak salah. Ya. Namun yang salah adalah ketika kita membiarkan anak-anak kita mengganggu saudara kita dalam menuntut ilmu. Untuk itu sekali lagi mohon kerjasamanya, ya, jika anak-anak kita bermain, tolong dijaga supaya tidak mengganggu saudara kita yang lain yang menuntut ilmu. Dan ini salah satu bentuk kita memberikan kelapangan kepada saudara kita yang lain, yang dengan itu dalam ayat ini Allah menjanjikan kelapangan hidup buat kita. Yang memberikan kesempitan bagi orang lain akan disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memberikan kelapangan bagi saudaranya, maka Allah akan berikan kelapangan untuk dia dunia dan akhir. Tapi ini mukaddimah dan penting untuk kita ingat selalu adab dalam menuntut ilmu, karena dengan itu Allah akan ridha dan memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qutifillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah majlis kita yang kedua membahas kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Al-Muwaffaq Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan pertama kita sudah membaca muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang beberapa kaidah. Ada 10 kaidah. Beberapa kaidah tentang dalil terkait asma wa sifat. Kemudian beberapa kaidah terkait asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah terkait sanggahan atau bantahan yang terkait dengan syubhat seputar al-asma wa sifat. Itu pendahuluan yang dengan itu penting untuk kita fahami supaya kita bisa lebih memahami apa yang akan kita baca dari kitab Lum'atul I'tiqad ini. Kemudian dalam muqaddimah yang singkat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau mengisyaratkan dalam mukaddimah tentang isi kitab beliau. Yang mana isi kitab beliau itu mengisyaratkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu beliau sebutkan di dalam mukaddimah.
Ini yang disebut di kalangan para ulama dengan istilah bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal, apa itu bara'atul istihlal? Ketika seorang penulis, ya, dia mengisyaratkan isi dari apa yang dia tulis itu dalam muqaddimah, ya. Beliau menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam muqaddimah beliau, ya, sebagaimana yang telah kita baca. Ya. Di dalam muqaddimah Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah bahas di pertemuan pertama, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Ada yang mengistilahkan sifat salbiyah ini dengan sifat manfiyah. Ya. Jadi dia terdiri dari dua. Nafi dan ifbat. Ya. Ifbat yaitu sifat thubutiyah, nanti akan kita jelaskan, adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Di sini ada prinsip, ikhwati fillah. Prinsipnya ini. Yajibu ifbatuha 'ala al-wajhil la'iq bihi. Ketika Allah menetapkan sifat untuk dirinya, menyifati dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menetapkannya sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kita wajib sekali lagi menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan sifat-sifat yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menetapkan untuk dirinya sifat al-hayat, sifat hidup. Salah satu nama Allah adalah Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu, yang maha hidup. Berarti dia memiliki sifat al-hayat, sifat hidup. Walaupun makhluk punya sifat hidup, namun Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita tetapkan dia memiliki sifat hidup yang layak dengan kesempurnaan Allah. Allah itu sempurna, sementara makhluk tidak sempurna. Makhluk punya sifat hidup, Allah punya sifat hidup. Maka kita katakan makhluk sifat hidupnya tidak sempurna, sementara Allah sifat hidupnya sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Allah tidak pernah disentuh oleh rasa ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu kesempurnaan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mampu memberikan kehidupan kepada selainnya, kepada makhluk. Adapun kita, makhluk, kehidupan kita berawal dan akan berakhir. Kita tidak bisa memberikan kehidupan kepada makhluk yang lain. Dan kita ngantuk, kita tidur karena capek. Itu menunjukkan bahwasanya sifat hidup kita tidak sempurna. Intinya, kaidah ini, kaidah pada sifat thubutiyah, mewajibkan kita untuk menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa sifat-sifat, yang mana sifat-sifat itu wajib kita tetapkan, ya, yang layak bagi kesempurnaan Allah. Bisa difahami, ya? Ini sekali lagi apa? Sifat thubutiyah. Kemudian yang kedua, sifat apa yang kedua? Salbiyah, atau ada yang mengistilahkan manfiyah. Sifat manfiyah. Sifat manfiyah. Ini sama dengan sifat salbiyah. Apa maksudnya? Allati nafaha Allahu an nafsihi.
semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, yang Allah nafikan dari dirinya. Contoh, sifat lemah, sifat zalim, sifat ngantuk, tidur. Ini Allah nafikan dari dirinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak disentuh oleh rasa ngantuk, tidak disentuh oleh tidur. Ini dinafikan oleh Allah sifat ini. Kemudian Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Misalkan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Sungguh aku telah mengharamkan pada diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, aku telah haramkan pada diriku untuk berbuat zalim. Ini namanya sifat manfiyah atau sifat salbiyah. Ada dua prinsip terkait sifat salbiyah dan manfiyah. Yang pertama, yang ini ya, yajibu nafyuha anillahi li'annallaha nafaha an nafsihi. Yang pertama apa? Yajibu nafyuha anillah. Wajib kita nafikan sifat tersebut dari Allah. Wajib kita mengatakan Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim. Kenapa? Li'annallaha nafaha an nafsihi. Karena Allah menafikan hal-hal tersebut, menafikan sifat-sifat tersebut dari dirinya. Jelas ini? Jelas ya? Prinsip yang kedua terkait sifat manfiyah atau sifat salbiyah. Yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillah. Yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillah. Wajib kita menetapkan lawannya. Kita menafikan sifat zalim, wajib kita menetapkan lawannya, yaitu sifat adil. Allah Maha Adil. Alal wajhil akmal, dengan sifat lawannya yang sempurna. Artinya Allah keadilannya menempati puncak kesempurnaan. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ النَّفْيَ لَا يَكُونُ كَمَالًا حَتَّى يَتَضَمَّنَ ثُبُوتًا. Karena kalau hanya sekedar menafikan sifat, belum menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya sekedar mengatakan Allah tidak zalim, sama saja tiang ini juga tidak bisa berbuat zalim. Meja ini tidak zalim. Ballpoint yang saya pegang ini tidak zalim. Sama saja kalau begitu. Kalau kita hanya menafikan sifat zalim dari Allah. Nah, supaya Allah terpuji, dan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan semua pujian, alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita wajib menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut, yaitu sifat adil. Baru dia muncul, terlihat perbedaan antara Allah dengan tiang yang tidak bisa berbuat zalim ini. Allah Maha Adil, tapi tiang ini juga tidak bisa berbuat adil. Sebagaimana meja dan ballpoint ini juga tidak bisa kita sifatkan dia adil. Bisa difahami ini? Jadi dalam sifat manfiyah atau sifat salbiyah, ada dua prinsip yang harus kita tegakkan. Yang pertama, wajib kita menafikan semua sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Yang kedua, wajib kita menetapkan lawannya dengan sifat yang sempurna. Nanti kita akan praktek ya terkait kaidah ini. Kita akan praktek menggunakan apa yang ditulis dalam muqaddimah Lum'atul I'tiqad. Baik, sampai di sini jelas ya. Nah, kita latihan penerapan kaidah yang tadi. Dalam muqaddimah Lum'atul I'tiqad,
Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi al-mahmudi bikulli lisanin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji dalam setiap bahasa makhluknya. Ya Allah itu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi, ya, pepohonan, batu, burung, hewan-hewan melata, melainkan mereka semua bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Jadi batu, kerikil, kemudian pohon, gunung, itu semua bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua bahasa Allah itu dipuji, ditasbih, disucikan oleh makhluknya. Saya tanya sekarang, al-mahmudu atau al-mahmudi bi kulli lisanin, ini sifat thubutiyah atau manfiyah? Hah? Thubutiyah atau manfiyah? Atau manfiyah? Jawabannya thubutiyah. Allah menetapkan dirinya itu terpuji, memiliki sifat apa? Al-Hamad. Dia yang berhak untuk mendapatkan pujian karena memang dia, hanya dia yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Baik, tadi prinsipnya terkait sifat thubutiyah apa? Wajib kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan apa yang layak bagi Allah yang maha sempurna. Berarti Allah memiliki sifat terpuji yang sempurna. Jelas ya? Baik, berikutnya. Ini sebab al-ma'budi fi kulli zamanin. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk diibadahi di setiap waktu, di setiap zaman dan tempat. Allah dialah yang berhak untuk diibadahi di setiap zaman, di setiap waktu dan tempat. Ini termasuk thubutiyah atau manfiyah? Thubutiyah. Ya, 100. Jawabannya, ini jawaban ini. Terkait sifat thubutiyah, apa yang wajib kita apa prinsipnya? Wajib kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada tempat yang kosong dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Thubutiyah atau manfiyah? Thubutiyah atau salbiyah? Hah? Ada yang bilang thubutiyah, ada yang bilang manfiyah. Hah? Baik, kita lihat jawabannya. An-nafyu berarti dia ini manfiyah atau salbiyah. Allah menafikan dari dirinya kejahilan. Tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini yang tidak diilmui oleh Allah. Tidak ada satu pun tempat di alam semesta ini yang tempat tersebut kosong dari ilmunya Allah. Ya, Allah menafikan sifat al-khulu di sini, kosong dari ilmu. Terkait sifat manfiyah atau salbiyah, ada dua prinsip yang harus kita tunaikan. Apa? Pertama apa? Wajib kita nafikan sifat manfiyah tersebut dari Allah. Artinya wajib kita mengatakan tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang luput dari ilmunya Allah. Wajib kita nafikan.
Yang kedua adalah prinsipnya wajib kita menetapkan lawannya. Allah Maha berilmu tentang semua tempat di alam semesta ini. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kamalul ilmi, dengan ilmu yang sempurna. La yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Ini masih mukaddimah ya. Allah itu tidak direpotkan oleh satu perbuatannya dari perbuatannya yang lain. Tidak dibuat capek dan repot. Saat ini Allah Subhanahu wa taala melihat kita satu persatu. Ya. Di saat yang sama Allah melihat semua makhluknya yang ada di dasar samudra. Di saat yang sama Allah melihat makhluknya, semut-semut kecil yang merayap di semua tempat di muka bumi ini. Di saat yang sama Allah mendengar suara yang muncul dari makhluknya. Di saat yang sama Allah mengantarkan rizki semua makhluknya malam ini, detik ini. Allahu Akbar. Dan Allah tidak repot sama sekali, tidak capek sama sekali. Nah, repot, capek, ini sifat subutiyah atau manfiyah? Nah, pintar, sudah mulai pintar sekarang. Dua prinsip kita terkait sifat manfiyah dan salbiyah. Wajib kita nafikan. Sifat capek, repot itu wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, wajib kita menetapkan lawannya. Apa lawannya? Allah Maha Kuat dengan kekuatan yang sempurna. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Qawi. Yang Maha Kuat, Dzul Quwwatil Matin. Saking sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak capek sama sekali. Karena tidak capek maka dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allahu Akbar. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang di langit dan di bumi butuh kepada Allah. Semuanya meminta kebutuhan mereka kepada Allah. Dan Allah penuhi kebutuhan mereka setiap saat, setiap hari. Allah dalam urusannya mengurus hamba-hambanya dan Allah tidak capek sama sekali. Tayyib. Jalla 'anil asbahi wal andad. Allah itu Maha Mulia dari adanya keserupaan dan tandingan. Al-ashbah itu jamak dari asybah. Syibhun. Al-andad jamak dari nid. An-nid. Apa ini, manfiyah atau subutiyah? Manfiyah, Allah menafikan dari dirinya memiliki sekutu yang apa? Yang sama dengannya atau yang setanding dengannya, itu dinafikan oleh Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Itu semua menafikan adanya keserupaan Allah dengan makhluk. Adanya keserupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib menetapkan lawannya. Apa lawannya? Allah, salah satu nama Allah apa? Qul huwallahu al-ahad. Ini salah satu nama Allah. Al-ahad. Yang Maha Esa, Maha Tunggal. Artinya apa? Tidak ada yang sama dengan Allah. Satu pun tidak ada yang sama dengan Allah. Ini Al-Ahad. Dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, dalam rububiyahnya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, ini wajib kita tetapkan keesaan Allah yang sempurna ini.
Di samping kita menafikan adanya keserupaan makhluk dengan Allah, wajib kita menetapkan Allah itu tunggal esa dalam semua sifatnya. Baik, tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Allah itu suci dari pasangan, istri, suci dari anak. Maksudnya Allah tidak punya anak. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi hancur, gunung belah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Ini makhluk Allah, langit, bumi, dan gunung marah ketika Allah disifati punya anak. Itu penghinaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memiliki anak itu adalah sifat makhluk, dan makhluk butuh punya anak, sementara Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Maka di sini Allah menafikan atau menetapkan di sini? Hah? Menafikan sifat salbiyah atau thubutiyah? Salbiyah atau manfiyah. Yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat butuh. Sifat al-faqr. Ya. Dan ini yang dinafikan oleh Allah di sini. Sifatul faqr. Sifat menikah juga. Enggak butuh Allah kepada pasangan. Tidak butuh Allah kepada anak. Kalau kita kan butuh kepada anak yang mewarisi kita, yang melanjutkan usaha kita, yang melanjutkan nasab kita. Butuh kita kepada anak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pewaris, yang mewarisi kekayaan dan kekuasaannya. Tidak butuh. Allah maha hidup selama-lamanya dan maha kaya selama-lamanya. Baik, kita wajib menafikan sifat fakir ini, sifat butuh ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu kita wajib menetapkan lawannya. Apa lawannya? Sifat kamalul ghina. Al-ghina, sifat al-ghina diambil dari nama Allah. Salah satu nama Allah apa? Al-ghani, yang maha kaya. Maha kaya artinya tidak butuh kepada siapapun juga. Dan nama Allah yang lain yang terkait hal ini adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh dibantu oleh makhluknya untuk bisa tegak berdiri sendiri. Bahkan dia yang menjadikan makhluknya bisa berdiri, bisa hidup. Al-Qayyum, itu makna Al-Qayyum. Tayyib. Nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. Hukum Allah, hukum di sini maksudnya takdir, ya, menurut penjelasan Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Hukmuhu di sini maksudnya takdir, takdirnya. Takdirnya berlaku atas segenap hamba. Salbiyah atau thubutiyah? Thubutiyah. Al-Itsbat, thubutiyah. Berarti wajib kita tetapkan bahwasanya takdir Allah itu berlaku atas segenap hamba. Nah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini thubutiyah atau manfiyah? Inilah dalil dari kaidah subutiyah dan manfiyah yang kita sampaikan tadi di awal. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Dia mengandung dua. Laisa kamitslihi syai'. Ini apa? Salbiyah. Wa huwa as-sami'ul basir. Subutiyah.
Subhanallah. Dalam satu ayat Allah menjelaskan kaidah yang agung ini. Kalau tidak salah dalam surat Syura ayat yang ke-11, betul tidak ini? Coba mohon dicek. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini Allah menafikan adanya kemisalan makhluk dengannya. Ini berarti salbiyah. Di ayat yang sama juga Allah menetapkan dirinya memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan sifat mendengar serta sifat melihat ini, jamaah sekalian, sifat yang hampir ada di semua makhluk. Bahkan ada pada semut, ada pada ikan, ada pada burung. Sifat mendengar dan melihat ini sifat yang hampir ada di semua makhluk. Artinya apa? Ini ada isyarat, kata para ulama. Sekalipun ya, kata para ulama, ketika kita menetapkan Allah itu mendengar dan melihat, itu tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya yang memiliki penglihatan dan pendengaran. Faham? Ketika kita menetapkan Allah itu memiliki sifat pendengaran dan penglihatan, itu tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya yang memiliki sifat pendengaran dan penglihatan. Ini membantah orang-orang yang gulu dalam menafikan kesamaan makhluk dengan Allah. Dia melampaui batas menafikan adanya kesamaan antara makhluk dengan Allah. Di sini Allah menetapkan dirinya memiliki sifat pendengaran dan penglihatan, yang mana kedua sifat tersebut juga dimiliki oleh hampir semua makhluknya. Berarti kan ketika kita menetapkan Allah itu mendengar dan melihat, itu tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya yang memiliki sifat pendengaran dan penglihatan. Kita katakan Allah mendengar, Allah melihat, namun mendengar dan melihatnya Allah sempurna. Adapun mendengar dan melihatnya makhluk itu tidak sempurna, serba kurang, serba cacat, dan seterusnya. Gak usah jauh-jauh, kita sekarang di balik tembok ini, apakah kita bisa melihat sesuatu di balik tembok ini saat ini? Gak bisa kan? Menunjukkan bahwasanya penglihatan kita terbatas, tidak sempurna. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala penglihatannya sempurna. Nah, ini dia jamaah sekalian terkait kaidah an-nafyu wal itsbat, kaidah terkait sifat-sifat tsubutiyah dan sifat-sifat salbiyah. Baik. Berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, Syekh mengatakan lahul asmaul husna, lahul asmaul husna was sifatul ula. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Itu terjemahannya. Sekali lagi, dia Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Insyaallah kita akan bahas apa yang dimaksud dengan sifat yang husna ini. Kita akan bahas apa makna husna. Di sini sebenarnya Syekh sedang menjelaskan salah satu kaidah Ahlus Sunnah yang sudah kita paparkan di pertemuan sebelumnya. Asma'ullahi kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala bersifat husna. Nah, husna ini apa maksudnya? Husna ini maksudnya dia mengandung makna-makna yang terpuji. Ya. Terpuji. Terbaik. Terindah. Dan tidak ada kurangnya sedikit pun, tidak ada aib dan tidak ada cacatnya. Kata para ulama, ini adalah syarat
syarat nama Allah Subhanahu wa taala ya, harus husna. Dia harus mengandung makna yang terpuji, terbaik dan terindah. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh. Nah, ini contohnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat yang ke-95, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membelah benih, biji-bijian, wan nawa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah benih atau biji sehingga benih itu tumbuh menjadi tumbuhan yang hidup. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan an-nawa, benih kurma, sehingga nanti dia tumbuh menjadi pohon kurma. Allah menyifati dirinya sebagai farikul habbi, yang membelah biji-bijian benih. Pertanyaannya, bolehkah kita menamakan Allah itu al-faliq? Hah? Al-faliq. Boleh enggak? Yang membelah atau sang pembelah. Untuk mengetahui jawabannya, kita kembali kepada kaidah ini. Semua nama-nama Allah bersifat husna. Yang namanya husna, dia harus mengandung makna terpuji, terbaik dan terindah. Kata-kata faliq ini tidak mengandung, afwan, tidak mengandung makna pujian, pembelah. Apanya yang terpuji dari kalimat tersebut atau dari kata tersebut? Tidak ada. Tidak mengandung makna yang terbaik dan terindah. Al-Faliq, sang pembelah. Maka kata para ulama, ini bukan termasuk nama Allah. Ya, Al-Faliq tidak bisa dianggap sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kita lanjutkan kembali, khotifillah. Saya lupa menjelaskan di awal. Jadi setiap kaidah yang kita sampaikan di sini ada dalilnya, ada dalilnya. Dalil dari kaidah ini, asmaullahi kulluha husna, setiap nama Allah itu semuanya husna, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf yang ke-180. Walillahil asmaul husna. Ya, kemudian dalam surat Taha juga, Quran surat Taha surat yang ke-20 ayat yang ke-8. Ya, insyaallah nanti bisa dicek ya. Fadhol. Ini dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian dalam surat Taha, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Baik. Contoh lain. Ketika perang Ahzab, jadi orang Yahudi bersekongkol dengan orang musyrikin untuk mengepung Madinah. Termasuk orang-orang munafik juga bermain di situ. Semua golongan memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Semuanya bertekad yang sama, ingin mencelakakan Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dalam doanya beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, zat yang telah menurunkan al-kitab. Wa mujriyas sahab, yang memperjalankan awan. Wa hazimil ahzab, yang menghancurkan dan mengalahkan ahzab, golongan-golongan musuh-musuhnya. Ihzimil ahzab, kalahkanlah mereka ya Allah Subhanahu. Ini doa Rasulullah SAW. Yang menjadi syahid adalah ucapan Rasulullah, mujriyas sahab,
Rasulullah menyebut Allah dengan sebutan ini, mujriyas sahab, zat yang memperjalankan awan. Pertanyaannya, bolehkah kita menamakan Allah atau menganggap mujri, mujri ini sebagai nama Allah? Boleh tidak? Kata para ulama, al-mujri itu bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-mujri dia tidak memiliki makna yang husna. Ya, dia tidak memiliki makna yang husna. Lantas kenapa Rasulullah menggunakannya berdoa? Rasulullah menyebut Allah dengan mujriyas sahab, ya mujriyas sahab, wahai zat yang memperjalankan awan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengabarkan tentang salah satu perbuatan atau sifat Allah. Boleh kita ketika mengabarkan tentang perbuatan Allah ini lebih fleksibel, lebih luas. Kita mengatakan Allah yang membelah biji-bijian, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengantarkan rizki. Kita sebut Allah itu mengantarkan atau pengantar rizki. Ketika kita berbicara dalam konteks mengabarkan perbuatan Allah, ini boleh. Tapi menyebut hal-hal tersebut dalam konteks itu sebagai nama, nah ini yang enggak boleh. Ya. Jadi terkait nama-nama Allah ini lebih ketat. Adapun mengabarkan perbuatan Allah ini lebih luas, lebih fleksibel, selama tidak bertentangan dengan dalil, boleh. Ya. Makanya Nabi menyebut Allah mujriyas sahab. Allah bahkan menyifati dirinya faliqul habbi wan nawa, faliq yang membelah. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus disebutkan dalam nas, dalam dalil, ya, secara eksplisit, dan dia harus mengandung makna yang sempurna, terbaik, terindah. Contoh Ar-Rahman disebutkan secara mutlak, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memiliki makna yang mulia, yang agung, yang terpuji, Ar-Rahman, yang zat yang maha memberi rahmat. Ini kan mengandung makna pujian, mengandung makna yang indah dan terbaik. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya As-Sami' Al-Alim, zat yang maha mendengar, maha mengetahui, Al-Alim. Ini berarti Al-Alim adalah nama Allah. Karena dia disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran, di dalam dalil, dan dia mengandung makna yang husna. Bisa difahami ya? InsyaAllah jelas. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat Allah? Tadi kita berbicara tentang nama-nama Allah, semuanya husna. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Sifat-sifat Allah juga ulia, sifat-sifat yang terbaik. Semua sifat Allah itu baik, semua perbuatan Allah baik. Ya. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah bisa diambil dari nama-nama Allah. Sekali lagi, sifat-sifat Allah bisa diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah semuanya husna, memiliki makna yang terbaik, terindah, teragung, maka sifat yang terkandung di dalam makna tersebut pasti juga sifat yang mulia, sifat yang terbaik. Itu prinsipnya. Ya. Baik, sekarang terkait kita kembali ke nas kitab, kembali ke kitab nas matannya. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Kemudian Syekh membawakan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, dia memiliki nama Ar-Rahman sekaligus mengandung makna sifat Maha Rahmah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy. Di sini Allah menetapkan sifat bahwasanya dirinya berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy.
Maka berdasarkan kaidah sifat tsubutiyah tadi, wajib kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa menolaknya, tanpa mentakwilnya, menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain tanpa dalil. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, miliknya lah segala sesuatu yang di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah permukaan bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, jika engkau menjaharkan ucapan, ya mengeraskan ucapan, Allah tahu. Karena jangankan ucapan yang keras, Allah mengetahui ucapan yang rahasia dan tersembunyi. Ini Allah menetapkan sifat apa di sini? Allah menetapkan sifat apa di sini? Sifat al-ilm, sifat ilmu, ilmu yang sempurna. Ahata bikulli syai'in ilma, di sini juga menetapkan sifat ilmu, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan, di sini Allah menyifatkan dirinya memiliki sifat al-qahr. Al-qahr itu kuasa untuk memaksa. Allah Maha kuasa untuk memaksa hambanya untuk tunduk. Ini langit, matahari, bulan, planet-planet ini dibuat tunduk semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menetapkan dirinya di sini sifat apa? Izzah, izzah, kehormatan, kemuliaan. Kemudian hukman, menetapkan sifat al-hukum, al-qadar, takdir. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah ada dua, rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat yang sifatnya umum Allah bagikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali, bahkan orang kafir dapat rahmat Allah yang sifatnya umum. Buktinya mereka masih bisa hidup, bisa makan, minum, bisa bernafas, bahkan diberikan kesenangan-kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka bermaksiat kepada Allah, padahal mereka kufur kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Makhluk, binatang pun dapat rahmat Allah. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum. Ada rahmat Allah yang sifatnya khusus. Ini hanya untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin bertakwa seorang yang beriman, semakin besar jatahnya mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Contoh rahmat Allah yang sifatnya khusus adalah taufik, hidayah taufik. Antum bisa datang ke tempat ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, itu taufik dari Allah, hadiah dari Allah. Kemudian antum bisa duduk mendengarkan ilmu, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Itu rahmat Allah yang sifatnya khusus, tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih. Semoga Allah menjadikan ini sebagai tanda-tanda Allah menginginkan untuk kita kebaikan dunia dan akhirat. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian Syekh membawakan dalil, ya'lamu ma baina aydihim, Allah Maha mengetahui apa yang di hadapan mereka. Ulama tafsir menyebutkan masa depan mereka. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan mereka, masa depan makhluk. Di hadapan mereka maksudnya di sini adalah masa depan. Wa ma khalfahum, dan Allah Maha mengetahui apa yang di belakang mereka, maksudnya adalah masa lalu. Allah Maha mengetahui secara detail. Wala yuhituna bihi ilma, sebaliknya makhluk, ilmu makhluk tidak bisa mengetahui segala sesuatu tentang Allah secara keseluruhan, tidak bisa, kecuali sebatas yang Allah beritahukan tentang dirinya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Ya, tidak ada yang tahu hakikat sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Kita tidak tahu. Ya. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisan nabiyil karim. Allah itu disifatkan dengan
sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya yang mulia. Nah, kita bahas ini yang kedua ini. Di sini sebenarnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala sedang membawakan salah satu kaidah Ahlus Sunnah. Ini. Allahu mausufun min qibali ibadihi bima jaa'a fil kitabi was sunnah. Ini saya ambilkan dari penjelasan Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizallahu taala, guru besar akidah di Madinah. Allah itu ya disifatkan, hanya boleh disifatkan oleh hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah saja, tidak boleh lebih dari itu. Amma fi haqiqati halin, adapun hakikatnya sebenarnya, Allahu mausufun bima huwa aktsaru wa a'zamu minas sifat. Sebenarnya secara hakikat sifat-sifat Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya jauh lebih banyak, ya, a'zam dan jauh lebih agung dibandingkan dengan apa yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya gimana? Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya tidak ada makhluk yang bisa membatasinya. Allah memiliki nama-nama yang Allah masih rahasiakan, belum Allah beritahukan, baik melalui kitab sucinya yang Allah turunkan maupun melalui nabinya yang Allah utus. Ada nama-nama Allah yang masih Allah simpan. Dalilnya jelas. Ketika Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku, ya Allah, aku memohon kepadamu menggunakan nama-namamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah, ya Allah, aku berdoa kepadamu menggunakan nama-namamu yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu, yang belum engkau ajarkan kepada siapapun juga. Berarti Allah memiliki nama yang sampai saat ini tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui nama tersebut. Nanti dalam hadis yang sahih disebutkan, nanti Allah akan mewahyukan, mengilhamkan nama-nama tersebut di padang mahsyar ketika Rasulullah bersujud di bawah arasy meminta izin untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Disitulah Allah mewahyukan, mengilhamkan nama-nama yang masih rahasia tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa, memuji Allah menggunakan nama-nama tersebut. Barulah kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah ucapanmu, engkau akan didengar, mintalah engkau akan dikabulkan, berilah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Di saat itulah Rasulullah SAW mengetahui nama-nama yang tersembunyi tersebut. Dan prinsipnya setiap nama mengandung makna sifat, ya. Berarti banyak juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang belum Allah beritahukan kepada Nabi dan Rasulnya, belum Allah turunkan di dalam kitab sucinya. Jadi apa yang kita temukan di dalam Al-Quran berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu baru sebagiannya saja. Hakikatnya Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang jauh lebih banyak, lebih agung, ya, kita tidak tahu. Apa kata Nabi dalam salah satu doanya? La uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak sanggup menghitung pujian untukmu. Engkau layak untuk dipuji. Yang layak
memujimu dengan pujian yang sejati hanya dirimu sendiri. Itu salah satu pujian Rasulullah kepada Allah. Yang menjadi syahid adalah Rasulullah sendiri tidak sanggup menghitung, tidak sanggup memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak nama-nama yang dan sifat-sifat mulia yang Allah miliki. Tidak sanggup, karena yang Allah turunkan ilmunya baru sebagiannya saja. Jadi maksud ucapan Syekh di sini, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim. Kita wajib menyifatkan Allah sebatas apa yang Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an maupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu. Selebihnya enggak boleh kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Itu termasuk dosa, salah satu dosa yang paling besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata tentang Allah apa yang engkau tidak ketahui. Ya, sekalipun Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang lebih banyak yang masih Allah sembunyikan. Namun berkata, mereka-reka, berprasangka dengan akal kita ataupun dengan perasaan kita tentang Allah tanpa dalil, ini haram, dosa besar. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian akan berucap tentang Allah apa yang kalian tidak ilmui? Karena orang yang berkata tanpa ilmu ini rentan, sangat rentan melakukan kesalahan. Kesalahan terkait nama-nama dan sifat Allah bukan kesalahan biasa. Beda dengan kita melakukan dosa-dosa biasa, beda. Ini Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Ya. Maka kesalahan dalam bab ini kesalahan yang sangat fatal. Itulah sebabnya para ulama menjelaskan dengan detail. Itulah sebabnya kita mengkaji kitab ini, jemaah sekalian. Kitab Lum'atul I'tiqad ini isinya adalah menjelaskan tentang Allah, sifat-sifatnya. Ya, ini kata Syekh, "Anna sifatillahi la yumkinuna hasran laha." Syekh Shalih Sindi mengatakan, sifat-sifat Allah yang sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menentukan batasannya, jumlahnya. Enggak ada. Hanya Allah sendiri yang tahu, ya. Kemudian terakhir, wa kullu ma jaa'a fil qur'ani aw sahha 'anil mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir rahmani wajaba al iman bihi. Semua yang datang di dalam Al-Qur'an ataupun yang sahih bersumber dari al-mustafa. Al-mustafa di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sifatir rahmani, berupa sifat-sifat Zat yang Maha Penyayang, yaitu sifat-sifat Allah, maka sikap kita adalah wajabal imanu bihi, wajib mengimaninya. Wa talaqqihi bitaslimi, wajib menerimanya dengan penuh ketundukan. Wal qabuli, wajib menerimanya dengan tanpa ada sikap protes atau enggan. Itu al qabul. Wa tarkut ta'arrudi lahu birraddi, dan wajib kita meninggalkan, ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan menolaknya. Ini radd ini artinya menolak. Radd ini menolak maksudnya. Wa ta'wil, ta'wil nanti insyaallah akan dijelaskan. Artinya adalah menyelewengkan makna zahir ke makna yang lain tanpa dalil. Artinya ketika Allah menyifatkan dirinya, dia beristiwa di atas arasy, kemudian ada sebagian orang dari kalangan muawwilah mengatakan istiwa di situ bukan berarti Allah itu benar-benar berada di atas arasy, tidak, kata mereka. Istiwa itu maknanya istaula, menguasai. Nah, ini berarti dia sudah menyelewengkan makna istawa kepada makna yang lain, yaitu istaula tanpa dalil. Ini yang namanya ta'wil. Ini yang tercela dan terlarang, haram. Wat tashbih, tidak boleh juga mentashbih, menyerupakan Allah atau sebagian sifat Allah dengan sifat makhluk.
Kemudian tamfil, tidak boleh juga kita mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Insyaallah nanti akan kita jelaskan apa perbedaan tasbih dan tamfil, ya. Dan kita akan jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ta'wil. Intinya adalah sifat Allah bersifat tauqifiyah. Ini kaidahnya. Sifatullahi tauqifiyatun. Maksudnya apa? Sifat-sifat Allah hanya bisa diambil dari wahyu, bukan dari mimpi, bukan dari kata orang, bukan dari dongeng, bukan dari wangsit, dukun, bukan dari akal pikiran kita semata, bukan. Tapi harus diambil dari wahyu. Dan wahyu ada dua. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku diberikan dua wahyu, Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah, Al-Hikmah, As-Sunnah. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul adalah mengajarkan Al-Kitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Ini dua wahyu, dua-duanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an Allah menetapkan dirinya memiliki sifat istiwa, beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Di dalam Al-Qur'an Allah menetapkan dirinya memiliki sifat maji, datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah nanti di hari kiamat akan datang. Allah akan datang. Wajib kita menetapkan Allah benar-benar datang dengan zatnya. Kita kembali ke kaidah yang pertama, sifat thubutiyah. Wajib kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah bilang dirinya akan datang, ya kita katakan Allah akan datang nanti di hari kiamat mengadili hamba-hambanya. Bagaimana cara Allah datang? Wallahu a'lam. Kita tidak dituntut untuk mengetahui kaifiat dan hakikat bagaimana sifat Allah. Tidak dituntut. Kita hanya dituntut untuk mengimani. Allah mengatakan dirinya akan datang, ya Allah akan datang. Ya. Kemudian di dalam As-Sunnah misalkan Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul, turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin aw fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana Allah turun? Wallahu a'lam. Kita tidak dituntut untuk mengetahui kaifiat bagaimana Allah turun. Kita hanya dituntut untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulullah tetapkan tentang Allah. Rasulullah menetapkan Allah itu turun ke langit dunia, kita tetapkan turun, sudah selesai. Ya. Ya enggak boleh. Ya, di sini ana tuliskan contoh penerapan. Enggak boleh kita, karena sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah, hanya bisa diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh menyifatkan Allah itu semau kita, dengan akal kita, dengan perasaan kita. Seperti sufi misalkan, mereka menyifatkan Allah, banyak di antara mereka yang ekstrim menyifatkan Allah itu bergabung atau bersatu dengan makhluknya, na'udzubillah, wahdatul wujud. Ya. Atau mengatakan misalkan Allah di mana-mana. Ini enggak ada dalilnya. Bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arasy. Nasrani misalkan menyifatkan Allah itu punya anak. Bahkan Nasrani menamakan Allah dengan nama yang muhdats, yaitu Al-Ab. Orang Nasrani menamakan Allah itu Al-Ab, Bapak. Di samping tidak memiliki makna yang husna, nama Al-Ab itu juga tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Seperti Yahudi misalkan, orang-orang Yahudi, mereka bilang, orang-orang Yahudi, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah 6 masa tersebut Allah capek, kata mereka. Na'udzubillah. Allah capek. Ya, di hari Jumat Allah selesai menciptakan langit dan bumi, capek. Kemudian di hari Sabtu Allah istirahat. La ilaha illallah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira.
Orang musyrikin misalkan, mereka menyangka Allah tidak tahu perkara-perkara yang tersembunyi. Ya. Kebanyakan perbuatan mereka yang mereka lakukan diam-diam, orang musyrikin menyangka Allah tidak tahu. Ya. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Tayyib. Itu penyifatan orang-orang musyrikin yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalilnya. Enggak boleh kita sembarangan menyifatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Mungkin hanya ini fatifillah. Ini insyaallah nanti ana kirim ke panitia, bisa diminta. Ini hanya catatan tangan, nanti kalau bisa didengarkan kembali insyaallah di UFIT, insyaallah akan dipublish videonya, bisa digunakan untuk murajaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.